Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Elang Roji. Di depan saya ini sudah ada jam tangan Alexander Christie seri 2A12LD. Ini jam tangan Alexander Christie seri terbaru ya. Waduh, serinya tuh udah sekarang udah pakai abjad ya. Karena sebelumnya kan Alexander Christie itu terkenal dengan serinya yang huruf semua, nggak pernah pakai abjad. Sekarang yang seri-seri baru itu ada abjadnya. Kayak ini seri 2A12LD. Nih, kacanya itu dari kaca mineral dan bentuknya itu melebihi bagian samping-sampingnya. Jadi kacanya ini kelihatan nampak banget gitu ya, timbul banget gitu. Dialnya polos, warnanya hitam aja ya, ada tulisan Alexander Christie, di bawahnya ada tulisan Passion. Di sini ada tanggalnya, marker angkanya lengkap diganti dengan line, terus kemudian di angka 12 diganti dengan angka Romawi, angka 12 dan angka 6 ini. Ini bagian stripe-nya, ini bagian stripe-nya stainless. Ini stainless-nya nggak padat ya, tengahnya ada kosongnya gitu. Terus ini ada logo AC juga di bagian buckle-nya. Untuk bukaannya kalian tinggal tekan gini aja, ditekan gini ya. Ini stripe-nya. Di bagian belakang backcase-nya ada tulisan All Stainless Steel Water Resist 3A ATM 2A12LD. Jam tangan ini itu tuh bisa setting tanggalnya, tinggal ditarik setengah, diputar ke bawah. Kalau di setting jamnya ditarik pup, setelahnya diputar ke bawah. Itu untuk setting jamnya. Nih ya. Tuh. Untuk ukuran berapa? Jam tangan ini berukuran 3,3 cm dengan ketebalan jam ada di 0,8 cm. Dan untuk ukuran stripe-nya ada di ukuran 16. Ini strapnya kalau mau diganti susah ya teman-teman. Kalian harus cari yang pinggirnya tuh sudah dilubangi kayak gini. Ya, jadi nanti bentuk strapnya itu gini, 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 terus gini. Kalau nggak pinggirnya ini ya berarti tengahnya yang dilubangi. Gitu ya. Ini jamnya ringan buat cewek. Untuk harganya di 1.100.000 ya. Warnanya variannya ada banyak banget. Ada black gold, ada ini, ada apa? Silver dengan dial warnanya hitam. Ada juga yang warnanya biru, ada yang rose gold juga. Keren banget nih, barangnya nggak banyak loh ini. Tuh, Alexander Christie terbaru, bentuk kacanya juga tuh keren, cakep. Tapi harus hati-hati banget ya kalau pakai kaca yang model kayak gini tuh. Kenapa? Karena mungkin kalau kebentur atau ya kadang-kali kalian lupa pakai jam terus kepentok pas di pinggiran gitu, pasti bisa cepet kenanya ini daripada yang ada pinggirnya case-nya itu. Garansinya 1 tahun ya. Terus untuk kelengkapannya kalian bakal dapat box kayak gini. Di boxnya kalian bakal nemu bantalan dan ada kartu garansi juga, kayak gitu ya. Ada bantalan, ada kartu garansi dan ada boxnya juga. Kalau kalian mau barangnya nggak banyak, kalian tinggal WA aja di 0838656589899. Bisa juga ke Instagram @elangarujisolo, marketplace kita juga bisa di Shopee, di Tokopedia dan ada di Bukalapak juga. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap hari. Jadi silahkan tinggalkan komentar kalian pengen di review jam tangan apa. See you.